السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Keutamaan puasa Ramadan hari ketiga. Sahabat Muslim rahimakumullah, berdasarkan kitab Fadhail Ashhur Ats-Tsalatsah tentang keutamaan bulan Ramadan, keutamaan hari ketiga puasa Ramadan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada orang yang berpuasa taman permata yang indah di surga Firdaus. Di atasnya 12.000 rumah dari cahaya. Allah akan membangunkan rumah di surga bagi orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh dan dilengkapi dengan amal ibadah lainnya, seperti membaca Al-Quran, sedekah, sholat sunnah, dan sebagainya. Rangkaian ibadah di bulan puasa bisa dijalankan oleh siapa saja yang memang bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, serta berniat untuk mendapatkan keberkahan, kebaikan yang lebih dari Allah. Oleh sebab itu, upayakan dan biasakan diri sendiri untuk melakukan amalan lain, baik wajib maupun sunnah di bulan Ramadan, agar mendapat pahala sempurna sebagai cara membuat hati ikhlas dan tenang. Demikianlah keutamaan puasa Ramadan hari ketiga, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.